Bangga melihat kalian. Andri, bangun Andri, malah ngelantur. Bangun, udah siang nih. Astagfirullah, cuma ngimpi. Emangnya kamu ngimpi apa? Aku ngimpi anak-anak lagi baca di perpus. Suasananya asik banget. Alah, ngimpi mulu lu, mending beli mie. Nih, warung, mending beli mie. Libur panjang, anak-anak kerjaannya tidur mulu di rumah, gak pernah belajar. Sama anak saya juga, malahan tiap hari main game online terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya kenapa sih? Kalian pura-pura gak tahu ya? Oh iya, lupa. Sana. Ibu-ibu, gimana kabarnya setelah diberlakukannya new normal? Saya sih rencananya mau jalan-jalan. Aduh Bu, gak usah nora deh ya Bu. Mendingan sekarang kita mah gak usah kemana-mana dulu. Lagian dengan adanya new normal juga, bukan berarti udah bebas dari virus. Bener banget tuh kata Bu Iis, new normal adalah gaya hidup baru masa pandemi saat ini. Dengan tetap jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, gak apa-apa dong kalau saya pergi jalan-jalan. Asalkan saya menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Tapi sebaiknya kita jangan ribut-ribut ngurusin jalan-jalan dulu. Soalnya akhir-akhir ini saya banyak lihat di TV, tempat-tempat wisata pada rame. Kita kan gak tahu orang-orang di sana bebas dari virus atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ngomong-ngomong, ada Ami gak, Bu? Aduh, maaf banget. Ibu belum belanja, soalnya toko-toko pada tutup. Andri, mau kapan nih dibukanya perpus? Sekarang anak-anak malah gak karuan. Betul tuh, Dri. Sekarang anak-anak kerjanya tidur mulu. Emang gitu pengennya, Bu. Dulu anak-anak rajin baca buku setiap sore. Tapi sekarang, tiap aku lewat di warung, aduh, Bu. Nongkrong, main game. Sedih, ya, Bu. Bukannya pemerintah sudah mengeluarkan wacana normal? Lebih baik kita diskusikan saja hal ini kepada Pak RW. Benar juga sih. Kalau begitu, mending kita omongin aja ke Pak RW. Kita berangkat sekarang, gimana? Setuju! Assalamualaikum, Pak RW. Pak RW, buka kembali perpustakaan kita. Betul itu. Masa depan kita harus bisa masak. Betul, betul. Buka.
masyarakat. Kita kesini untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Intinya, kami ingin Perpus segera dibuka kembali. Kenapa? Anak-anak sekarang kegiatannya nggak produktif, Pak. Oh, seperti itu. Oke, besok kita ke perpustakaan. Kita akan bersih-bersih di sana, akan tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Manusia tidak luput dari musibah. Namun, di balik hal tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik. Marilah kita bersama-sama bersatu padu melawan COVID-19 yang melanda negeri ini. Wahai generasi penerus bangsa, manfaatkanlah waktumu untuk membangun negeri ini meskipun musibah datang menghalangi tujuan muliamu.